Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Para alim ulama, para kiai sedaya, sepadan kawula hormati, juga para asatid, asatidzah sedaya sepadan kawula hormati, para wali murid, terjuga para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat sedaya sepadan kawula amulji akhir terhormati, khususnya pun sahibul hajah pengasuh madrasah Miftahul Ulum Nurul Hikmah Al Ustaz Marsiin Ustaz Abdullah sekeluarga, para adik-adik alik-alik ranting sebagai peserta muammar musabaqah antar murid ranting Pondok Pesantren Karangturin sedayana sebutan kaula hormati tor cinta sayangi. Sepertama boten kaula atas nama Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangturin asyukur ka Allah Subhanahu wa taala kalaben ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat taufik hidayah ban maunaipun beten kaula sedaya etakdirakin sareng Allah untuk bisa aki pangki along bolong istempat gak dinto madrasah Miftahul Ulum Nurul Hikmah se insyaallah penuh kalaban barokah kalaban teti tuan rumah muammar Pondok Pesantren Karangturin. Moga-moga madrasah ikak dinto sajen barokah, sajen manfaat. Ampun ikak rasah barokah karena pada muammaran la benga musallan asala rosakah pah badar yang nyumbang. Alhamdulillah la benga bampak badar orang yang nyumbang gara-gara pada muammaran wala pah jen banyak senyumbang dukulaku. Allahumma salli ala Muhammad. Terjuga melar mukah badana muammar musabaqah antar murid ranting gak dinto bisa abektah banyak manfaat dek kita sedaya khususnya pon dek lembaga-lembaga madrasah se Eropa akhir ranting Pondok Pesantren Karangturin ben juga bisa manfaat dek gak siswa-siswa santri-santri terjuga murid-murid se ngiring ranting gak dintoh sehingga dima badanah muammar atau muammaran gak dintoh tentu bertujuan untuk memompa semangat deka adik-adik murid, adik-adik santri siteti ranting Pondok Pesantren Karangturin sopajah sajen giat, sopajah sajen semangat, sopajah sajen rajin mempeng untuk memperdalam ilmu agama, untuk amutlak, untuk belajar tor juga mempraktikkan ilmu. Allah adabu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, artinya Allah bakal ngangkat derajat orang-orang seiman dan orang-orang seandi ilmu pan sepanapan derajat. Ulama nafsirakin yang ayat gak dinto ayyarfa'ul ulama minkum bima jama'u minal ilmi wal amal. Ini kata tafsirna ulama tentang ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum al-ayah.
ay yarfa'u darajatil ulama'i minkum, artinya Allah ngangkat derajat orang-orang sealim di antara sampean kapi. Bima jama'u minal ilmi wal amal, kelaban carah ngumpul lagi ilmu kelaban amal. Karena ilmu gak dinto untuk diamalkan. Bernikrokun uning meloloh. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu kalaban tanpa amal maka hakikatnya pada ben keabunggaan kalaban tanpa buah. Maka sayang kak derajadah para ulama, orang-orang alim, orang-orang sing ngerti, bima jama'u minal ilmi wal amali, sekak dimah kalaban ngumpul lagi ilmu ben amal maka akan diangkat derajadah sarang Allah. So pajak jadi ulama, so pajak jadi orang alim, maka adik-adik santri, adik-adik murid nanti enggak dinto sekiranya jen semangat, jen giat, jen rajin untuk mutlak, untuk mempraktikkan ilmu. Maka di antara beberapa lomba-lomba yang dilombakan iki enggak dinto di antaranya praktek-praktek, praktek salat, praktek ubudiyah, praktek ibadah, tak kerukun materi malolo. Ikhlas dan kuliah sama panjenengan mungkin unik materi, tapi juga perlu dan penting untuk dipraktekkan supaya betul-betul paham. Praktek sholat tuan pajang si bener, praktek wudhu, wudhu si bener. Karena muntada ilmu na, tak kau tak sah sholat, tak kau tak sah wudhu, tak kau tak sah adus. Maka saya ke atas dia ke amal ibadah tak kerja tak terima serang Allah. Na'udhu, na'udzubillahi min dzalik. Maka perlu ilmu, satu jana ilmu. Ida buakin dalam salah satu makalah, man arada dunya fa'alayhi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Al-hadis aw kama qal, berisi ada buakin hadis, berisi ada buakin makalah Imam Syafi'i. Siapa paling tepat ni kata bunyi Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi, siapa-siapa orang setero sukses berhasil dalam dunia kuncinya ilmu. Wa man arada al akhirah fahuwa bil ilm, pasir orang terus selamat pecereh nang akhirat kuncinya ilmu. Wa man arada huma, lagi-lagi fa'alayhi bil ilmi, terus selamat terus sukses terus berhasil nang dunia sampai ke akhirat kuncinya kalaban ilmu. Maka kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, bahkan yang kak derajat sareng Allah iki panikah kuncinya kalaban ilmu para rabu saja, itu kunci. Maka jika sampai pegak di tengah jalan tak sekolah, pegak di tengah jalan ambu munduk, pegak di tengah jalan malas sengkah ala aku abai, ujung-ujungnya tak laku bahkan ke barat ke timur dem selindeman. Asakola tak asakola, alako tak alako, ngaji tak ngaji, akhirnya apa sih kelako? Dem selendeman kabar ke timur, tak temu lakona. Maka asyukur ke Allah, adik-adik murid, adik-adik murid ke adinto, meskipun beda ranting, tak kita sempat munduk, tak apa-apa, pegiat, pesemangat, karena masa-masa belajar, eki panikah waktu ki geni, belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Ngukir di atas batu sampean ning alek-alek satu aja panikah tepaan ngukir di atas batu. Ngukir di atas batu penuh dengan perjuangan, tak panggempang wak setro au kira batu panikah usah tok-tok, usah tenaga, usah pengorbanan, maka bisa yokir jadi tolesan, jadi lafal, jadi tolesan, jadi lukisan yang indah dan menarik. Ketika dijual menjadi prasasti mahal harganya, tapi kalau ben penuh perjuangan okiran si beribat toh panik tetap bertahan kokoh. Maka capo badai, e capo aing, e capo ojen pakun ki cekak tolesan, karena hasil buah jeripayana bersusah payah dalam ngukir. Seperti gak ajukan sampian saja para ale-ale murid, ngapa lagi penuh perjuangan, make sengkah mangkat mangkat sekolah, make males mangkat, make ngantok ija kaje,
tapi pagi hasilah bekal ikhara sa'ah ketika la'alim, ketika la'andi ilmu, ketika jadi ulama, ketika la jadi orang benter. Hasilah barokana ilmu pasti raja, pasti ikhara sa'ah. Tapi sebaliknya ketika ki buru sadar, ki buru tabuka si ajaran tinggal tua. Masa kecil foya-foya dem selendeman kepada ke timur, cak kanjaan pergaulan malas sengkak. Baru sadar tinggal tua ki ajaran, maka macer asekolah ketika latua pada ban ngokir atas sebetoh, pada ban ngokir atas saing, lekas tak usah perjuangan, king lekas elang. Cek lengok kereta saing, lekas elah. Maka alhamdulillah, para adik-adik saja, masa belajar jangan disia-siakan. Masa nyari ilmu cek sampai peke di tengah jalan. Maka kalau benar-benar denah lomba antar murid nanti tingkat dinto, maka diharapkan alik-alik murid sajen istiqomah nyari ilmu, sajen semangat nyari ilmu, sajen bejeng nyari ilmu. Para hadirin saja sebada mulia. Al-Imam Asy-Syafi'i ada buakin di antara kunci makle saja murid gadinto saja santri gadinto sukses dalam belajar, maka kudu ngamalaki paling punten empat perkara. Napa sih empat perkara panika? Saya pertama hiluzat sangu si halal. Maka para orang sepuh, para bapak, para ibu, seandi anak beri pesantren, seandi anak berdei madrasah, ketika apa yang deeren cek sampai bareng si haram tapi barengnya si halal. Karena ketika iberi si haram para rabu saja ilmunah melarat si berokaah, ilmunah melarat si cekaah, lekas elang, lekas lopah, bahkan bisa jadi tak berkat, tak berokah, dan tak manfaat. Na'udzubillah. Maka usahakin beri si halal ketika nyanguin nak potoh si asakolah, ketika nyanguin anak potoh seberi pesantren ben seberi madrasah. Hiluzat sangu si halal. Yang nomor dua apa napa? Si nomor dua jawabuna Imam Syafi'i munandi anak asokolah di pesantren madrasah, doa ul walidaini, doa naring tua dua. Karena itu sangat penting. Apa napa? Rasulullah ajabu doa ul walid li waladihi ka doa in nabi ala ummatih. Tu anak yang tua, tu anak sampeyan bu, tu anak sampeyan pak, kapo teraput terena, ni kamu mustajab pada bantuan Nabi ke umat. So nakin ting mereka bajang, ting mereka solat jek langsung ngejolot. Mereka bajang assalamualaikum, assalamualaikum, tak maca istighfar berkah, bah ngejolot, tak maca wiridin berkah. Tak yang kata anak katakan di sini sekecil atau akhir nak poton, labah ngajalolot terkait dapur, ngajalolot tak kok kalam bina aja po ojen, maka cek kalau pain saban-saban mereka solat waktu-waktu istijabah, panapan waktu istijabah banyak, ketika tepan turun ojen mustajab, ketika sampian dalam keadaan idolimi orang mustajab. Ketika sampean mari salat mustajab, mari maca Quran mustajab, soalnya kina botona karena mustajab para ibu dan para bapak kadinto. Doa ul walid li waladihi ka doa in nabi ala ummatih debun kanjing nabi. Doa nambu ke anak, doa napa ke anak pada bantuan nabi ka umat. Temu nabi doa, doa nabi pasti mustajab istijabah alias diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ibu, bu embu, papa pegel ke anak, duka ke anak, jauh bestoh, ampun. Karena mustajab ki ya. Anan meleng teni ngatur pai bestoh. Mandir ke kita beranah mereongku, ampun. E bestoh ki hiran, mandir ke kecelaka jong, tak selamat ongku, ampun. Apalagi yang terlalu bestoh sih bagus baik. Manduran kaki apa lah Quran? Nah, manduran kaki terjadi ulama. Lihat siapa ni? Lamba pada cerita salah situng Imam Masjidil Haram, makin jadi Imam Masjidil Haram. Si terkenal. Ida buakin beliau ni ke Abdurrahman As-Sudais. Si suaranya merdu, suaranya sangat indah. Isetel neng set kaset neng VCD, neng flash disk.
neng kaset setel karena suara merdu. Bahkan itik dentek di orang si haji ban umroh, itik dentek si imami Abdurrahman As-Suddes lamba dada maki genin ki genin cerita nama ler mun akan aki kini ini gini balita ini kamu ler berarti cerdas pagi ini latuwa. Maka jawab stok ini kamu ler meleng cengil buna tepan di depor ayap siap amasa karena beda tamoy terhormat karabu nagiay kiai ini kita rabu lah asa amasa. Ketika masakan lah masak kapila siap tamui para rabu ku tak ada dan gila pas bi anak nikah pakai tabur kata tanah. Ketika itu tabur kata tanah apa kelembuan buh cong gak kejek merlinga mandaran tete imam masjidil haram ego mandaran kakek apa lah Quran ya pas tadi aku imam masjidil haram tadi aku apa lah Quran amin Allahumma amin. Mangkana mana ada anak meleng jauh pas tahu bapak juga kan jauh pas tuan jauh emosian dua akibat mantar tetia orang yang selamat mantar tetia setuju orang yang alim amin Allahumma amin. Saya pertama sanggup si halal heluzat saya berdua doa anak yang tua dua doa ul walidaini saya nomor telok kenapa saya nomor telok iki panikah ridho syekhih ridhan guru ridhan guru maka jangan bengal ke ustadah jangan bengal ke pak guru nah jangan bengal ke kakiyai nah lambat bercerita nyamana ulama Syekh Hanafi al-Misri ulama dari Mesir nyamana Syekh Hanafi. Syekh Hanafi ini ke alim pak Syekh Hanafi ini ke ulama kiyai alim zuhud tor juga istiqomah andi murid andi santri. Setong waktu beliau ke adinto antara ke acara antara ke unjangan bendit murid santri-santri ini bektah sebagian norok antara ke acara ternyata tujuan acara ini kak entah songai beda songai usah libat songai. Syekh Hanafi bersama santri-santri nah bingung tujuan beda seberang sungai sementara sungainya tadi geledek geledek tadi perahu tadi sampan tadi matur red murid dari santri nah ya kiai ya Hanafi apa jong ketipan apa selai bedek adin tuh jaringan sobung perahu nah ketipan apa selai bedek sobung geledek sobung sampan nama ayu rokok dipun kiain si Hanafi kajipan apa? Mayu nerokok libat sungai buh, tak terselam lagi insyaallah tak terselam kor kaki atau rokok kor kaki atau rokok tak terselam tak terselam kajipan apa caranya? Ya baca doa doa ibarat doa ternyata doa singkat Hanafi sayhi Hanafi sayhi Hanafi sayhi Hanafi tang guru Hanafi tang guru Hanafi tang guru nikah kor doa nah red murid itu tengah buh mak karo kun riyah doa naik gua Hanafi sayhi Hanafi sayhi Hanafi tang guru Hanafi tang guru Hanafi tang guru nyaman guru si Hanafi akhirnya mangkat libat sungai ibirit ibaca wirid Hanafi sayhi Hanafi sayhi ternyata tabareng kalaben kesokan Allah tak ada selam bu tabareng kalaben kesokan Allah tak ada selam karena murid tak taruh guru na wali kurna ulama si istiqomah ulama si alim mulang kitab benih korukun kiai melolo nyaman kita mulang tak ngajar tak tahu macam kitab belega seru macam kitab Fathul Qorib enggak ngangan seru macam kitab Fathul Mu'in enggak ngangan pada dia kiai dia remah jadi maka pada dia orang alim agak si Hanafi mana ternyata libat sungai tak atas selam karo mana bencukerit murid teh si kawirit kerohun Hanafi sehi Hanafi sehi Hanafi tangkuru Hanafi tangku dan murid teh atau rokurun akhirnya depak ke tengah sungai berisi meleng murid teh tok koto sekanjaan wala aja ya ube wirid dia iwa mak wirid teh kerohun Hanafi sehi Hanafi sehi lu ube pemayu ku tak lebih utama zikir selain lebih utama wirid selain wirid la ilaha illallah wirid salawat wirid selain lebih utama pahayoba la ilaha illallah jabur tasilam
Tazellem ngangangan telgetelen. Tolong, tolong, tolong. Akhirnya itu oleh ibu si Hanafiduh tang murid tazellem melayu. Kapan lagi beli? Ada apa jong? Kaki mak tazellem ah. Anu gay, murid na yau beli kok. Le, jadi ia ke kakek tak terong tok. Cekil le surawi Hanafi sahi Hanafi sahi wah yau beli kakek. Gara-gara tak terok guru nah, gara-gara tak terok kiai, kiai pah tak selam tak jebur. Wis mesti tiu ubah boleh, ubah boleh, ubah boleh Hanafi sahi. Ya tolongi pah ya ubah boleh Hanafi sahi, Hanafi sahi. Ting lada pak katerat, atanya murid tak apa napa kiai masa kadin tuai. Ting lada ubah wirid pah tak selam mah. Aja wab si Hanafi kaki jita terok singko, singko lah sambung ke Allah, kaki kipura sambung ke singko. Si Hanafi lah sambung ke Allah, murid tak kipura sambung ben gurun. Maka kutu atorok guru, gurun aja ngal bengal ke guru. Nah, mungkin banyak lembaga-lembaga pendidikan umum, terutama mahasiswa, kadang gurun tak cocok pahijur, rasa ustaz. Edemo gurun, pada ada masih manfaat teman gurun juga rasa. Jadi, insya Allah meneng pesantren tade, neng madrasah tade, karena didik murid ben santri untuk to'at deka ustad deka guruna deka kiyaina. Ini kan si mertelok si terakhir si merempak mentero andi anak manfaat ilmunah barokah ilmunah iki panikapan apa sofa'ul kolbih bersena ateh aniyat ilm ateh para murid-murid aniyat nere ilmu lillah karena Allah beni karena selain. Terkadang pada orang nyari ilmu salah niat, nyari ilmu yang terkebal kekebalan terosogia awirit ngamal lagi amalan jazaan karena salah niat pada pengsor akhirnya stres pasti tiring gila tak pati beres gara-gara salah niat. Maka niat dengireng lillah sekarna al sekarna Allah saya kalau pahit empat perkara nikah debuna as-syafi'i male ilmunah barokah dan manfaat. Saya pertama sango si halal. Saya merdua doa nering tua dua. Saya mertelo ridoan guru. Saya nomor empat bersena ateh bersena ah bersena ateh. Moga moga saja murid murid ben siswa siswaran tingkarang turin ilmu na manfaat ben barokah. Karena meskipun sampean asakulan ranting hakikat padah ben asakulan ngerang turin yang kerugunannya meranting men sebab pondok kopi tak kota gua. Mun berbiasa na awal tahun bade sekencang munduk ya tore. Moga-moga sadaja apek ta kemanfaatan, keberkatan, ben moga-moga tasareng kala ben hidayah na Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah kan to laporan dari panitia. Muammar ke-22 bertempat di Madrasah Miftahul Ulum ranting ke-41 Nurul Hikmah Karampenang Allah Karampenang Sampang. Jumlah lembaga ranting yang mengikuti Muammar 45 lembaga. 40 situng ranting ibtidaiyah, 4 ranting sanawiyah. Jumlah peserta 500 telok. Jumlah ofisial atau pengantar belum 45 orang. Keseluruhan peserta 500 belum puluh belu orang. Beten kaula atas nama panitia penyelenggara motor kosoon setuju na terutama ada Ustaz Marsiin sebagai sohibul hajah ben setuju panitia nyon seporah pola pada hal-hal sekorang berkenan korang para juga kadinto arop aki kemampuan saya paling yakin serang Allah Subhanahu wa taala tak bisa malas papan apa atas kesotian satu jafiha si abantu atas suksesnya acara magen tak bisa malas papan apa angin kalaban balesan doa jazakumullah ahsanal jaza matur sekalangkong dek satu jafiha si ampun membantu aventoh termasuk si masang terop si teti tukang parkir romana bersedia tempat di parkir senyum feng labeng Ustaz Marsiin labeng musolana. Moga-moga barokah saja. Ngereng kita resmikan bersama dari boten kaula sambutan atas nama Qadimul Ma'had cukup sekadin toh sebelum ditutup
dan kaula ingin meresmikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Ahad tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau 26 Januari 2020 Masehi, Muammar yang ke-22 bertempat di Madrasah Miftahul Ulum Nurul Hikmah Karampenang Oloh, Karampenang Sampang, dengan tema tidak ada kata sukses tanpa adanya proses. Dengan ini Badan Kaulah nyatakan dibuka. Moga-moga sadaja abekta banyak kemanfaatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagadin to pamator wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.